hebat luar biasa. Cakara nala kama raksa namanya. Untuk apa kita dikumpulkan di sini, Guru? Pasti mau dikasih hadiah. Bukan. Makanan? Bukan. Makanan bukan, hadiah bukan. Aku udah lapar. Kalian harus tahu, aku sudah cukup lama berada di perguruan ini, dan aku sudah harus mengembara meninggalkan tempat ini. Dan ketika aku tidak berada di sini, harus ada seseorang yang menggantikan aku di sini. Aku harap salah satu di antara kalianlah orangnya. Tidak. Guru akan tetap di sini bersama kami. Lagi pula, kita semua kan masih kecil. Belum cukup untuk menggantikan posisimu, Guru. Besar tidak diukur dari tubuhmu, tapi dari hatimu. Kalian akan melewati 3 tahap ujian. Ujian? Untuk menggantikan posisiku. Kaget. Ini ujian pertama kalian. Hal mudah. Apa enggak ada yang susah, Guru? Hei, Cakara. Sombong tak ada artinya. Jangan kamu sombong, Cakara. Semua hanya sia-sia. Aku tahu kau tak mampu. Coba perlihatkan bakatmu. Ku yakin pasti tak mampu. Kama mau menantangku. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, giliran kamu. Oh, aku gak bisa, Kama. Raksa, kamu pasti bisa. Heh, malah bisik-bisik. Gak mampu ya, hah? Gak bisa kan? Kalau gak bisa ya udah, nyerah aja. Udah, gak usah didengerin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raksa!
Raksa. Maaf, Guru. Aku tidak bisa. Aku memang tidak hebat. Allah menciptakan semua manusia dengan kehebatannya masing-masing. Tidak ada satupun manusia yang diciptakan tidak memiliki kehebatan. Buka matamu. Aku tidak perlu ragu soal ketangkasan kalian berempat. Kalian lolos. Jangan pernah sombong dengan apa yang sudah kalian dapatkan. Bawa apa ini? Hei, apa sih? Ada bau. Gak ada. Di dekatku. Orang gak ada. Ada. Gak ada. Ada. Huh, apaan ini? Hehehe. Ih, jorok, ngompol. Gak sengaja. Hehehe. Ini punya siapa? Hah, makanan. Kalian gak ingat puasa? Terus kenapa kalian ambil? Aku lapar lah. Lagi pula Guru Adi Wilaga belum datang. Kok buahnya terbang? Hehehe, ampun Guru. Kama, Raksa, kalian tidak lulus pada ujian kedua ini. Ya, itu adalah ujian kedua kalian. Sebenarnya, kalian sanggup untuk menahan lapar. Sabar adalah kunci dari setiap permasalahan. Tapi kalian gagal. Buah-buahan itu sengaja aku letakkan di depan kalian. Dan ternyata kalian berdua hampir memakannya. Karena itu kalian gagal. Hanya Nala dan Cakara yang akan melanjutkan ujiannya. Ini adalah ujian terakhir kalian. Dua kantong ini berisi pasir. Simpanlah kantong ini di tempat yang tidak bisa terlihat siapapun. Kenapa diem aja? Takut kalah? Bukan gitu. Kalian hati-hati. Baik, Guru. Terus berjalan, langkahkan.
ujian kok aneh banget ya? Menyimpan kantong. Tapi ngomong-ngomong, disimpan di mana ya? Di mana aku harus menyimpan? Ataukah di balik kerumputan? Adakah satu tempat yang aman? Tempat yang tak bisa kelihatan. Kemana lagi harus berjalan? Aku sudah cukup kelelahan. Mungkin seharusnya aku batalkan. Aku sudah tak mampu. Di sini bukan. Ataukah di sini? Bukan. Di sini. Ataukah di sini? Sepertinya ku temukan tempat yang aman. Tempat di mana tak mungkin akan ketahuan. Jelas Nala pasti akan aku kalahkan. Nala, kau akan kalah. Nala, kau akan kalah. Kenapa kantong itu masih di genggamanmu? Maaf, aku tidak bisa menyimpan kantong ini. Kenapa? Guru memintaku untuk menyimpan kantong ini. Menyimpan tanpa ada yang tahu. Tapi bagaimana mungkin? Sedangkan Allah Maha melihat. Ya, kamu pemenangnya. Pemenang sesungguhnya bukan orang yang berhasil menyimpan kantong ini. Tapi pemenang sesungguhnya adalah orang yang selalu mengingat tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap langkah kita, dalam setiap gerak kita, Allah akan selalu ada dan melihat kita. Bukan cakara jadi juara, cakara lupa selalu.
Thank you.